Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Huyagus menyatakan Jabar menjadi salah satu dari 5 provinsi yang berkategori rawan tinggi dalam masa pemilu. Sementara itu, Bawaslu mengungkapkan di Jabar, Kabupaten Bandung menjadi daerah paling rawan pada masa pemilu. Usai gelar pasukan operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di depan Gedung Sate Kota Bandung Selasa 17 Oktober 2023, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Huyagus mengungkapkan berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu, Jawa Barat merupakan satu dari 5 provinsi dengan kategori rawan tinggi. Karenanya pihaknya berupaya menjaga kondusivitas Jawa Barat, salah satunya dengan menurunkan 2/3 kekuatan atau 19.475 personil. Penggunaan personil tersebut disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan prioritas. Kemudian dalam pelaksanaannya kita menurunkan jumlah kekuatan 2/3 kekuatan atau sekitar 19.475 orang. Dalam penggunaannya tentunya ini disesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan. Prioritas tadi dijelaskan dalam amanat bahwa berdasarkan indeks kerawanan pemilu dari Bawaslu ada 5 provinsi ya, yang masuk kategori kerawanan tinggi. Salah satu diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu memiliki ranking keempat ya, berdasarkan penjelasan dari Bawaslu Jawa Barat 3. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat Zaki M. Zamzam menyatakan di tingkat kabupaten dan kota, daerah terawan di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, salah satunya karena banyaknya money politik. Untuk di tingkat kabupaten kotanya yang paling rawan adalah di Kabupaten Bandung. Kode 30, itu kan tadi identifikasi dari 4 indeks kerawanan. Kode 30, dimensi, dimensi tadi sosial politik, dimensi kontestasi, dimensi penyelenggaraan pemilunya, dan dimensi partisipasi publik. Kode 32, indeks kerawanan pemilu tersebut didasarkan atas beberapa hal diantaranya dimensi sosial politik, kontestasi hingga partisipasi publik. Budi Hartati, Bandung TV.